Halo, perkenalkan, aku Tasya dari Kreatif Digital Technology. Aku Advan dari Kreatif Digital Business. Kembali lagi di Linkship Chat Games Edition. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Kita mau main games tebak toko. Penasaran kan? Penasaran kan? Jadi, stay tune! Oke, aku bakal bacain rules-nya dulu. Pertama, aku bakal bacain deskripsi dari tokonya aja. Cara jawabnya dengan angkat cepet-cepetan tongkat yang kalian pegang. Yang disebutin itu nama tokohnya, bukan nama film atau kartunya ya. Ini sistemnya poin, jadi yang kalah akan ada hukuman. Hukumannya apa? Ada di akhir games ya. Mana jarang nonton kartun? Jarang nonton kartun, ini gimana ini? Udah siap? Siap. Soal pertama, aku berwarna merah, punya sisi mengkilap di sebelah tubuhku. Aku bergerak sangat cepat, mempunyai 4 roda. Siapakah aku? McQueen. Advan betul, skornya 1-0. Next, soal kedua. Aku membantu seorang kakek di Paradise Falls. Aku punya banyak pin, badanku gemuk. Siapakah aku? Sama namanya? Aku, Russell. Betul, Tasya. Aku filmnya gak tahu namanya. Skornya 1 sama. Soal ketiga. Aku tinggal di lautan, bekerja di salah satu restoran burger. Aku suka ketenangan dan bermain musik. Siapakah aku? Squidward. Skornya 1-2. Soal keempat. Aku berwarna kuning, suka membawa boneka beruang. Siapakah aku? Huh? Winnie the Pooh. Bukan. Kuning, membawa boneka beruang. Jawabannya Bob the Minion. Astaga, enggak kepikiran. Oke, di soal ini enggak dapat poin ya. Lanjut soal kelima. Tubuhku berwarna hijau, bulat dan kecil. Aku memiliki teman berwarna biru dengan polkadot pink di tubuhnya. Siapakah aku? Itu tahu hijau bulat dan kecil memiliki teman berwarna biru di Monster Inn bukan? Cuman siapa namanya ya? Di Monster Inn apa namanya? Tapi itu di Monster Inn tahu? Ini lambe-lambe ke kamera apa ya? Gak tahu ini. Tapi tahu kartunnya namanya Monster Inn. Gitu ya, yang University Monster itu kan. Tidak tahu. Namanya Mike Wazowski. Baru inget. Oke. Kebayang sih. Kebayang itu ya. Cuman enggak tahu namanya. Enggak tahu namanya, tapi pas disebutin baru tahu namanya. Oke, okay, next. Soal keenam. Aku dari Jepang, suka makan dan gampang marah. Aku punya 4 teman. Salah satu temanku punya pintu kemana aja. Siapakah aku? Nobita. Giant. Nah, Giant suka makan. Iya, bener. Skornya 2 sama ya. Lanjut soal terakhir. Aku berasal dari Malaysia, suka membuat pantun. Siapakah aku? Jarjit. Betul. Marvelous. 2-3 bulu tangkis. Sudah kalah, jangan nangis. Berarti poinnya? Tasya 3, aku 2.
Yang kalah Advent ya berarti, dan Advent akan dapat hukuman, yaitu dance TikTok. Ayo dong, ayo bisa dance TikTok. Oke. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mangan, yang lain langsung mundur. Direks. Itu namanya. Seru banget ya tadi main gamenya. Parah, seru banget. By the way, ngomongin tentang kartun, dulu kamu suka nonton apa sih waktu kecil? Aku suka banget nonton SpongeBob. Kalau kamu? Aku suka banget nonton Barbie. Pantesan, mirip Barbie. Oke deh teman-teman, itu dia games kita kali ini. Kalian mau kita main games apa nih setelah ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye.